Kita kena pandai pilih. Visa pelaba untuk sekali Mawar okey ke? Interview sikit lah. Untuk kena tanya something apa, apa perasaannya Mawar? Kalau Mawar tak bersedia it's okay. Ah, tak apa tak apa. Kalau Mawar tanya tak apalah. Apa mungkin kalau Mawar tak bersedia it's okay lah. Kalau Mawar tanya tak apalah. Okay, so Fizo macam mana perasaannya Fizo selepas semua selesai kan? Perasaan mestilah ada terkesan. Siapa yang tak terkesan dengan peristiwa ini? So far saya ucapkan terima kasih banyak kepada rakan-rakan media ni, semua sahabat-sahabat saya datang ni. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak dan saya percaya korang datang sini dengan niat yang baik. Bukan nak sensasikan cerita, bukan nak membuka aib sesiapa. So Allah gerakkan hati kita semua untuk berada di sini dengan atas satu niat untuk kebaikan. Saya menghormati tiap-tiap media, ini adalah kerja dan tanggungjawab korang semua. So saya menghormati. Buat masa sekarang saya tak boleh bagi statement yang terperinci lah. Cukup untuk saya katakan hari ini di Mahkamah Bangi ni jodoh saya dan Mawar terakhir di sini. Dan saya percaya ini adalah takdir Allah, tanpa berlakunya sesuatu tanpa izin Allah. Dan pada saya ini bukan satu perakhiran, ini merupakan satu permulaan yang baru kepada saya dan Mawar sebagai co-parent untuk menjalankan tanggungjawab dan amanah daripada Allah SWT untuk membesarkan dan mendidik anak kami itu Wan Maria. Jangan risau, insyaAllah saya dan Mawar dan keluarga baik-baik sahaja. Dan saya percaya lepas ni hubungan saya dan Mawar akan lebih baik, lebih rapat, dan juga keluarga Mawar untuk sama-sama kita membesarkan Maryam. Tidak ada pergaduhan, perbalahan saya dan Mawar, dan sehingga hari ini kami masih lagi baik. So saya harap, betul, penceraian adalah satu benda yang bukan satu benda yang baik. Tetapi sekiranya takdir Allah kepada kita, bergantung kepada tindakan kita untuk menentukan hasilnya. So tindakan saya dan Mawar hari ini saya harap berterusan positif supaya hasil nanti positif kepada anak kami dan kepada seluruh masyarakat. Sekiranya ia berlaku, takdir Allah, kita lalui dengan sabar, dengan tenang, dan pasti Allah tidak pernah zalim dengan hamba-Nya. Dan saya percaya hikmah di sebalik kejadian ini, kita mengambil secara positif dan segala positif akan datang. So jangan, saya minta sangat-sangat kawan-kawan media saya ni supaya penulisan ni dapat menjernihkan lagi keadaan, supaya dengan penulisan korang ni satu hari saya dan Mawar dan keluarga Mawar yang dah baik dah sekarang ni akan jadi lebih baik, insyaAllah. Saya tidak menafikan juga sekiranya jodoh kami panjang dengan izin Allah juga, saya serah pada Tuhan. Minta maaf bertanya, buat masa perasaan Fizu terhadap Mawar macam mana? Saya masih sayang, saya masih kasih Mawar sebagai ibu kepada anak saya, dan saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Mawar kerana telah buat yang terbaik selama menjadi isteri saya dan ibu kepada anak saya. Saya banyak berhutang budi kepada Mawar, dia seorang yang sangat baik. Fizu nampak tenang agaknya. Apa kekuatan Fizu untuk facing benda ni, Fizu? Kekuatannya dengan izin Allah. Saya pun minta dengan Allah dan Allah izinkan, dan saya rasa tidak perlu ada pertelingkahan, pergaduhan. Sebab saya percaya ini adalah susunan daripada Allah. So saya hadapi dengan tenang. Saya hanya manusia biasa, siapalah saya untuk menindakkan takdir Allah pada saya. Tak nak saya terpaksa tenang, dan alhamdulillah syukur Allah izinkan. So penjagaan Maryam selepas ini macam mana? Belum pasti lagi. Tapi saya tidak akan memisahkan Maryam dengan ibunya. Hak penjagaan insyaAllah. So kami baik, even hari-hari kami berjumpa, ambil antar Maryam. So okay, alhamdulillah. Okay. Thank you Fizu. Terima kasih. Keep strong eh. Lagi sekali saya harap penceritaan ini saya baik-baik untuk jadi tauladan kepada semua.
InsyaAllah. Thank you, Fizo. Thank you. InsyaAllah. Semawa, break. Okay, jom. Okay, Mawa nak duduk ke, Mawa? Mawa nak duduk ke? Okay, okay, okay. Okay, Mawa, okay, macam mana perasaannya, Mawa? Apa terima? Ya. Yeah. Tapi tadi nampak Fizu tadi kata dia masih sayangkan Mawa. Jadi of course semua wanita ataupun isteri sayang rumah tangga akan cuba selamat segala upaya, tapi selama hampir 6 tahun tempoh perkahwinan kami ni, saya pun cuba, Fizu pun cuba, saya pun cuba, tapi saya redolah, saya pasrah. Mungkin ini sampai sini saja untuk saya cari chemistry Fizu dan keluarga. Dari segi penjagaan anak pula macam mana, Mawa? Penjagaan anak saya, Pak dapat dekat saya lah. Oh. Saya tak akan teruskan dengan bapa dengan anak sebab Aswan Maria masih kecil, perlukan kasih sayang seorang bapa. Cuma minta you all to live baik-baik saja lah. Tadi nampak Mawa menitis air mata juga, ya? Of course semua orang. Of course semua orang akan rasa perempuan touching sikit lah. Sebab yelah, saya korban kasih sayang saya untuk kebahagiaan Fizu keluarga. Bukannya saya tak cuba selamatkan, dah cuba. Cuba saya pun itulah. Mawa, adakah wujud peluang kedua untuk Fizu atau lalu awal yang Mawa boleh sebenarnya? Buat sementara ni saya tadi no comment lagi sebab masih baru lagi benda ni berlaku. Saya akan buat yang terbaik lah, akan menjadi kawan yang terbaik dengan Fizu sebab Mariam. Mawa, bila ada spekulasi yang tak betul mengenai perkahwinan Mawa sebelum ni kan, mungkin Mawa ada something untuk jelaskan macam mana? Spekulasi maksudnya? Mungkin mengenai apa, soal harta apa semua tu. Saya katakan tadi bukan harta, ego tak ada. Tak ada timbul. Wujud pihak ketiga. Pihak ketiga pun tak wujud. Maksudnya tiga benda tu memang tak ada. Cuma Fizu sangat baik, seorang yang bertanggungjawab, anak yang baik, seorang abang yang baik, adik yang baik terhadap keluarga dia. Okay. Terima kasih. Terima kasih, Mawa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.